pam 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 pam. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya guys. Halo tim ceplok yang sudah DM dan ini akan segera gue bawakan guys, karena beberapa movie video dari apa kok movie video sih, music video dari EXO kan udah banyak tuh, dari yang EXO SC aja gue udah bahas, terus Lucky One udah, terus Love Me Right udah, yang mereka main itu ya rugby ya, terus sekarang kebagian yang Lotto. Gue udah pernah react waktu mereka live, cuman penasaran sama mereka bikin video klip ini guys. Gue pengen tahu musiknya, waktu itu kan live kan gue nontonnya gak pakai headphone, earphone. Nah sekarang gue mau pakai earphone, gue pengen lihat kualitas mereka punya vokal, bentuk produksi mereka, dan apa yang disuguhin, ornamen apa aja guys. Soalnya biasanya yang diproduksi sama EXO itu suka surprise, jadi gue suka kaget kadang-kadang guys. Oke guys, langsung aja guys, kita tanpa basa-basi terlalu lama, kita langsung nge-react Lotto guys, sorry kalau misalnya tadi salah sebut, Lotto guys. Oke, langsung, satu, hitung, dua, ceplok. Wah, ini synth pop ya guys ya. Wah, main judi semua guys. Oh, orang mainnya keren guys. Asik. Come on. Guys, by the way, mereka punya apa kostum dance di sini gue suka ya, sama vibe-nya gue suka banget, rada dark gitu kan, dikasih ambience lighting, sama mereka tuh area apa di arena judi gitu guys ya, ada yang sabung ayam video, bener-bener tuh orang malah nyabung ayam. Cuman di sini guys, bentuk produksi gue suka, di sini ada synth bass-nya juga, ada pemilihannya tuh yang lebih ke jadul ya guys ya. Terus tadi gue denger tuh apa beat-beatnya juga beat apa ya, tetap sih berbau-bau synth ya, synth pop ya. Oke guys, kita lanjut lagi guys, let's go. Suara kicknya tetap guys, selalu enak. Sehun, waduh bahaya nih kalau ada yang lihat begini. Chordnya nggak kebaca, keren tuh guys. Ah, si canyol ya. Dynamic-nya bagus, guys. Ini banyak mereka pakai melodin, guys ya. Jadi kayak suaranya kayak sedikit di tuning sesuai dengan apa? Tone-nya. Jadi mereka terdengar kayak suaranya kayak robot gitu, guys. Ada istilah kan istilah auto-tune, nah istilahnya auto-tune guys, sering di auto-tune. Ya bagus sih, nyambung ke nuansa lagunya guys, jadi guys, lanjut guys. Oh pecah harmoni. Mau bakar apa itu, Suho? Si ini Sehun yang nyanyi guys, apa ini dia cuma hanya playback, tapi suaranya ada berubah di sini guys ya, sedikit lebih timbernya lebih tinggi gitu guys. Nih rada beda ya sama Lady ya barengannya. Part EXO banget nih. Udah selalu BQ rata-rata ngambil ya, biasanya. Bakar duit guys, jangan guys, kasih ke sini aja. Chen. Aduh, itu lainnya keren guys. Sorry guys, gue ulang ya guys ya. Chen, suaranya walaupun sedikit di auto tune, tapi pasti bentuk produksinya itu pasti dia ngetake ya beneran guys, baru di tuning ulang guys ya. Coba kita lihat nih guys, seru dia, dia punya notasi. Oh
Asik itu. Ini ngingetin gue bentuk produksi dari Timbaland guys. Timbaland tuh dia musik produser juga guys, komposer. Itu keren banget guys. Mereka dulu lebih produce ke Justin Timberlake. Dan musiknya ornamen lebih banyak vokal percussion guys. Di sini dimasukin vokal percussion juga sama dia nih. Si EXO, di EXO ini guys ya. Kita lihat ini lagi nih. Nih. Hey, hey. Asik. Sama yang bikin joget lagi guys. Itu dia punya ting 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 ting. Aduh tuh temanya gokil keren. Dapat lagi di tema bagus guys. Gokil sih, enak sini. Video klip juga keren guys. Keren asli. Cepet ditangkap kenapa guys? Aduh. Ini di sini. Part enak banget, parah. Dan scene bassnya bagus banget. Enggak apa, milihnya bagus banget. Wah, gila. Gila ini. Kita pause dulu, guys. Ceplok. Guys, ini gila, guys. Ini balik lagi komposisinya, ini mungkin video klip ini dirilis tahun 18 Agustus 2016 guys, tapi ini musiknya udah mengarah ke arah modern guys ya. Menurut gue sih, gue suka sih, kena ke model-model lagu-lagunya Sean Paul ya kan, Timbaland, cuman lebih modern soundnya karena scene-nya itu temanya udah tema-tema mengarah ke dugem guys ya, nggak sih. Terus gue suka sama dia punya ini deh, apa, ornamen-ornamen di belakang itu guys. Tadi ada vokal chop beberapa, terus beberapa vokal mereka juga di auto tune kan guys, sesuai lagunya persis banget kan. Ini loto apa kayak perjudian guys ya. Sama gue mau komentar mengenai dance mereka, gue suka banget dance mereka di sini. Dan yang bikin gue amazed, Sehun ya, ini di mixingnya rada beda guys ya, mungkin di layer sama vokalnya apa Kai, cuman jadi warnanya berubah banget ya selama gue kenal si Sehun ini. Ini berubah banget guys, soalnya Sehun waktu gue denger di telepon itu rada beda tuh, di apa, satu lagi 1 billion view, vokalnya dia itu rada berat sedikit guys, ini lebih kayak tinggi gitu loh guys. Dan bukan tinggi maksa guys ya, dia berarti mampu juga dengan range vokal yang segitu ya. Gue bukan vokalis balik lagi guys, tapi gue amaze aja Sehun bisa begitu guys. Dan itu nambah ekspektasi gue lebih besar lagi untuk Sehun guys. Sama dance-nya udah lah ya, gak usah dibahas, dan mereka emang udah seksi banget situ guys. Oke guys, itu react gue di EXO Lotto yang menurut gua hype-nya asik, dynamic-nya juga enak didengarnya guys. Ini mewarnai pagi gua banget nih guys. Cuman enggak ada kopi sekarang guys. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share and comment this video guys. Dan untuk tim Ceplok, thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Pam 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 pam